Jadi aku udah googling ya guys, dan langsung aja kita ke bait yang pertama ya guys. Terus bait yang kedua nih guys. Walau ku tak punya apa-apa. Hai guys, welcome to my channel. Amin. Jadi hari ini aku pengen ngebahas atau bisa dibilang bedah lirik lagi ya guys. Jadi kali ini aku pengen bedah lirik dari lagu Ku Ingin Bebas dari Amel Amelia ya guys. Wow. Jadi lagunya Amel ini sinkron banget atau relate banget ya guys sama dua lagu dari almarhum Matenike. So, buat kalian yang penasaran, kira-kira lagu apa aja sih yang berkaitan sama lagunya Amel ini, kalian simak sampai selesai videonya ya guys. Pokoknya jangan di skip, tapi setelah yang mau lewat ini, check it out! Oke guys, jadi seperti biasa aku udah capture lirik lagu ya. Jadi aku udah googling ya guys, dan langsung aja kita ke bait yang pertama ya guys. Sorry kalau suaranya agak-agak fals ya. Ku ingin bebas bagaikan burung. Bener gak sih nadanya kayak gitu guys? Bener ya? Terbang melayang di udara, melihat awan yang indah, menatap langit yang biru. Ini kalau dinyanyiin sama Amel lembut banget suaranya ya guys. Oke, jadi di bait ini ku ingin bebas bagaikan burung terbang melayang di udara, melihat awan yang indah, menatap langit yang biru. Menurut aku ini berkaitan dengan lagunya almarhum Matenike yang Mama Aku Ingin Pulang ya guys. Jadi liriknya tuh yang hidupku kini tiada arti bagaikan burung, kan ada kata-kata burungnya juga ya guys. Di dalam sangkarnya, ku ingin bebas dari derita. Mama, tolonglah diriku dari belenggu cintanya. Pokoknya lagunya almarhum Matenike ini gak pernah gagal ya guys. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini berkaitan banget ya. Sebelumnya aku juga udah pernah ngebahas ya yang lagunya Mama Aku Ingin Pulang ini berkaitan sama video klipnya Amel ya guys. Karena di situ juga selain liriknya, Amel ini berada di sangkar gitu ya guys. Dan Amel ini keluar gitu ya, pengen bebas terbang seperti burung katanya guys, kayak gitu ya. Dan sumpah guys, ini bikin aku merinding. Mudah-mudahan di belakang aku gak ada apa-apa ya guys. Terus bait yang kedua nih guys. Walau ku tak punya apa-apa, tapi hatiku bahagia. Daripada ku disangkar emas, jiwaku terkekang. Ini masih relate ya guys sama yang lagu Mama Aku Ingin Pulang ya yang tadi ya guys. Pokoknya maknanya ini dalam banget ya guys. Jadi lebih baik gak punya apa-apa deh gitu ya, daripada hidupnya terkekang gitu ya guys. Karena kan kita juga punya hak untuk bebas ya guys. Bebas berpendapat, bebas menjalani hidup kita gitu ya. Kalau kita hidupnya di bawah tekanan terus, lama-lama bisa depresi ya guys. Amit-amit ya guys, semoga kita selalu sehat ya guys. Terutama mental kita nih, karena kesehatan mental ini sangat penting ya guys. Jiwa dan raga ini harus balance ya guys. Pokoknya harus sehat, lucky. Oke guys, terus lanjut ya di bait yang ketiganya. Apa artinya harta yang berlimpah bila kamu hidup seperti mati? Asik. Apa artinya? Tanyakan dirimu sendiri. Nah ini menuju ini ya guys, menuju ke ref ya. Jadi hidup tapi seperti mati gitu ya guys. Jadi kayak monoton aja gitu ya. Dan itu pastinya sedih banget ya guys. Terus apa artinya? Tanyakan dirimu sendiri. Tanyain gitu ya, tanyain ke diri kalian sendiri. Kalian tuh sebenarnya hidupnya mau gimana ya guys? Karena masa depan adalah pilihan kita sendiri ya guys. Jadi kita yang menentukan hidup kita gitu ya, mau dibawa kemana ya guys. Terus lirik selanjutnya guys. Alam teras
terasa sunyi. Di rumahku tinggal sendiri. Malam terasa sepi. Tiada teman lagi. Kalau menurut aku guys, ini mirip sama lagu Bintang Kehidupan ya guys, benar gak sih? Jadi kalau lirik dari Bintang Kehidupan ini kan, malam-malam aku sendiri. Nah itu guys, tanpa cintamu lagi. Pokoknya ya gitulah intinya, malam-malam sunyi gitu ya, sendiri ya guys. Terus ya intinya gak ada siapa-siapa gitu ya. Pastinya kesepian banget, sabar ya Amel. Terus kan balik lagi ke apa artinya harta yang berlimpah bila kamu hidup seperti mati. Apa artinya, tanyakan dirimu sendiri. Terus abis itu diulang lagi ya guys, malam terasa sunyi, di rumahku tinggal sendiri. Malam terasa sepi, tiada teman lagi. Terus ini bait yang terakhirnya ya guys, malam sampaikan salamku. Asik. Jadi ini benar-benar lagunya galau banget ya guys. Jadi galau itu nggak mesti soal percintaan ya, tapi mikirin diri sendiri aja gitu ya udah bikin galau ya guys. Jadi benar-benar lagunya ini menyentuh banget ya, keren banget Om Domi Allen sebagai penciptanya dan juga Amel yang sebagai singernya atau penyanyinya ya guys. Jadi benar-benar ini cocok banget lagunya gitu dengan Amel ya guys. Dan seperti yang tadi aku bilang ya guys, jadi lagu ini berkaitan dengan dua lagu almarhumah Tenika, yaitu yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang dan juga Bintang Kehidupan ya guys. Jadi benar-benar relate banget atau sinkron banget ya guys. Apalagi muka Amel ini mirip dengan almarhumah Tenika, tambah dengan kostum, video klip dan sebagainya, ini best banget ya guys. Good job. Good job. Ayo dong Om Allen atau pencipta lagu siapapun, aku harap bisa bikinin lagu lagi untuk single ketiganya Amel ya guys. Karena suaranya Amel ini lembut banget ya guys, jadi punya karakter tersendiri gitu ya. Enak aja gitu ya guys buat didengerin, apalagi kalau mau tidur gitu kan. Jadi lagu pengantar tidur ya. Pokoknya gitu aja ya guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye-bye.